Gak usah cerita-cerita sopan kok di sini. Gak usah kau cerita-cerita sopan. Jangan kau cerita. Goreng tempe, bikin sayur asem, sama sambal sekesek-sekesek. Udah, kita aja makan siangnya. Ma, pakai celana yang sopan. Kau pikir aku lagi dakwah, aku jualan. Kau pengalaman pertama gak perawannya kau. Cerita sopan kau. Jadi kalau udah kayak gini, udah pasti masuk api neraka, kau masuk surga. Kau pikir surga neraka punya bapak kau. Heboh kali kau sopan-sopan. Kau pikir aku disini gege, jual narkoba. Hah? Kau pikir aku telanjang di sini? Nih kok kayak gini kau suruh sopan, bokep kau tonton di handphone kau, ngocok kau pakai jari, kau mendesak kau sama laki orang. Enggak cerita sopan kau. Dia cerita-cerita sopan kau di sini kau. Kau pikir aku lagi baca ayat kursi, lagi baca Al-Qur'an kau suruh sopan. Halo, selamat siang. Siang, siapa nih? Dan Iqbal lagi di rumah yang lain, nggak di sini. Ya, panggil lah. Nomor ini aja nomor utama, hanya dari Iqbal. Berani kali kamu nyuruh-nyuruh saya? Ya iya, keluarga Anda kan ada tarik yang namanya. Terus, jadi masalah dengan aku apa? Ya, dia mencantumkan nomor ini sebagai nomor utamanya. Terus, kamu nyuruh aku gitu? Iya, disambungkan nomornya. Nggak bisa disambungkan, kau pikir aku operator? Ini nomor pribadi aku. Bisa, nggak ada yang habis. Ya udah, terserah lu lah di situ, ngomong lah ke situ. Perasaan ku berbagi untukmu makan pagi. Dipromoin biar kau nengok body aku yang bagus, muka aku yang glowing, malah kau matiin. Jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Gak usah cerita-cerita sopan kau di sini. Gak usah kau cerita-cerita sopan. Jangan kau cerita-cerita sopan kau di sini. Gak usah cerita sopan kalau malam pertamanya bukan hanya lakinya yang merasai payudaranya. Kau anggap diriku bagai patung yang patah. Jangan cerita-cerita soal